Okay, halo guys, welcome back to my channel Lingga Permana. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mantengin channel aku, khususnya buat teman-teman Valov dimanapun kalian berada. Terima kasih banget atas supportnya selama ini. Tanpa teman-teman semua, channel aku nggak akan bisa berkembang. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. Oke, di video kali ini aku mau mereaction videonya Farel Prayoga ya. Ini yang lawas-lawas lagi aja. Kita bernostalgia dengan performa Farel Prayoga yang dulu. Ini ada Kesucian Hati Farel Prayoga. Ini bersama Om Arafa ya. Live in Gerbo, Pasuruan. Live in Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Nah, ini ramai banget. Banjir penonton, kira-kira seperti apa perform Farel Prayoga? Oke, langsung aja kita reaction. Tepuk tangan untuk Mas Gaga, sekarang dengan Mbak Sofi, Arama Farel Prayoga. Oh, ini di acara nikahan ya? Tinggi banget suaranya. Mantap, mantap. Keren banget ya, suaranya bisa melengking tinggi gitu ya. Farel Prayoga juga nggak fals, nyampe juga suaranya. Tetap keren banget ya performa Farel Prayoga juga ini setahun yang lalu. Mantap. Ramai penontonnya. Halus. Nah, ini di sini Farel Prayoga kayaknya bersama pengantinnya ya. Ini di pernikahannya Haji Zulkarnain dengan Sofi Maidatul. Keren banget ya ini pastinya hiburannya Farel Prayoga dan Om Arama. Oke, kasih goyang. Ramai banget dah. Keren banget ya, bener-bener mantep loh suaranya Farel Prayoga. Di nada tinggi bisa melengking gitu ya, dengan cengkok-cengkoknya Farel Prayoga. Terus di nada rendahnya tuh juga halus banget suaranya Farel Prayoga tuh. Wah, enak banget loh.
keren banget yang nonton. Ini musiknya juga enak banget ya, dari Om Arama ini ya, aransemennya. Terus walaupun Farel Prayoga tuh kan biasanya kan bersama Safa One Pro itu, tapi ini walaupun performnya bareng sama Om Arama itu tetap klub ya guys, tetap Farel Prayoga nggak bingung gitu. Nah biasanya kan kalau beda grup itu antara pengiring sama penyanyinya tuh bingung gitu guys ya, soalnya kan biasanya nggak sama gitu. Tapi di sini Farel Prayoga tetap enjoy walaupun diiringin dengan Om Arama. Keren banget. Oh, ini enak juga ya aransemennya ya. Enak banget ya rasanya banyak ya. Ups. Enak banget loh cengkoknya loh. Ini Farel Prayoga banget ya. Dia udah bisa mengimprove lagu gitu guys, dengan cengkok-cengkoknya Farel Prayoga sendiri. Keren banget guys. Mantap banget ya performa Farel Prayoga ini setahun yang lalu bersama Om Arama. Keren banget juga aransemennya dari Om Arama. Nah ini walaupun udah lama tapi tetap enak banget buat didenger-dengerin ulang gitu. Gak ada bosannya pokoknya kalau ngulang-ulang lagunya, lagu yang dibawain sama Farel Prayoga tuh. Wah, enak banget guys. Semoga Farel Prayoga tetap konsisten ya sampai besar nanti. Sampai sekarang juga masih tambah hits malahan ya Farel Prayoga. Tambah besar namanya. Semoga Farel Prayoga gak bosan dengan pencapaiannya selama ini. Biar tambah sukses terus. Dan jangan bosan buat terus berkarya. Pokoknya sukses terus buat Farel Prayoga. Ditunggu karya-karya terbarunya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa di like dan komentar. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.